Udah. Udah biarin aja. Mau aku pegang ya? Udah biarin, sok. Ayo. Di bawahnya. Buat di bawah. Ayo. What is that? Oke, baterainya habis. Kita cas dulu, guys. Gak penting banget. Thanks. Selamat datang di channel gua. Dan sekarang ini adalah kedatangan gua ke tempat yang sama, cuma dengan rombongan yang berbeda. Masih ingat nggak dengan view ini? Halo. Kita nggak di endorse loh sama Superman ini. Superstar ya. Oke, kita sekarang sudah berada di kampung halaman Bogor. Tepatnya hampir 2 tahun yang lalu. 1 tahun setengahan yang lalu kita pernah kesini dulu bareng-bareng keluarganya dia. Dan mungkin alhamdulillah postingan kita di YouTube adalah nomor 1 tentang kampung halaman. Nggak penting sih ya. Oke, cuma berubahnya adalah teman-temannya beda-beda nih. Ada Mrs. Wiwi. Nanti gua deketin. Dan Habinya, Ibu Habi dan Ibu Haji, itu Bapak Denny. Nanti aja deketin. Ada lebah cuy. Jadi di sini wisata keluarga dengan anak-anaknya. Tempatnya berbeda. Sama tapi ada beberapa perubahan. Di sini kalau dulu lagi nanam sawi ya. Nggak tahu sekarang sawi lagi atau bukan. Tapi yang jelas kalau waktu itu padinya masih pada kuning, udah lagi diairin ulang. Sekarang lagi pada hijau cuy. Kampung halaman berubahnya ada di, begitu masuk jalanannya sudah bagus. Kalau kemarin itu kan kita jalanannya sekitar 500 meter di situ kalah. Tuh jalannya asyam. Batu-batu gitu. Asyam ya, anjing. Amit-amit ya. Ah, yaitu parkiran ya masih sama jumlahnya, cuma sayangnya kita lagi datang di bukan musim bunga apa itu yang ada di ini. Biasanya kalau lagi berbunga, bunganya ini biasanya suka dimasak oseng-oseng gitu. Enak sih, gurih-gurih asin, manis gitu. Terus ada gapura-gapura dua-dua. Nanti deh ya, gue ngelakuin lagi walkthrough dari seluruh area ini. Kalau bisa sekarang sampai ke ujung Denny, sana. Tapi jauh. Dan perubahannya ada di ruang makan, jadinya diperluas. Dulunya adalah dapur, terus tengahnya ditambah ke depan. Asalnya cuma tanah taman ya. Terus ada 2 gerbang-gerbang gitu. Kalau kamarnya sama. Dan kebetulan alhamdulillah lagi bahwa kali ini kedatangan kita hanya rombongan kita saja, tanpa rombongan yang lain. Kolam renang sama, tempat duduk jadi lebih banyak, jadi ada tempat bersantai dan lain-lain. Tempat mainan anak-anak yang perosotan dan lain-lain dipindahin ke bawah ya, dipindahin ke bawah. Dan dapurnya juga dipindahin ke bawah. Ya, PR sih buat yang masak. PR sih buat yang masak, tapi nggak apa-apa ya. Yaitu resiko dari sebuah perkembangan. Kali ini gue juga mau bawa atau nunjukin kalian aerial footage-nya dari kampung halaman dengan menggunakan MJX. Belum menjadi vlogger untuk aerial pakai yang mahal-mahal itu. Saya sanggupnya baru ini aja. I'll show you that. We'll be back setelah teman-teman yang 3 rombongan lagi, 3 mobil lagi datang ke sini, baru kita bikin full footage. See ya. Kita sawi-sawi mau mulai jam berapa, Teh? Malam jam 11.00 9.00.
jam 10-an ya. Habis makan malam sabu-sabuan. Jadi makan malamnya di liwetannya di situ ya. Suami-suami dan anak-anak. Para suami perutnya offside. Di sini aja. Para ibu-ibu menjaga barang-barang aja. Syariah banget sih ya semuanya. Assalamualaikum. Belum ada Ibu Meike ya? Belum ada. Ibu Meike alhamdulillah. Ya. Oh iya dia enggak ada. Dia kalem-kalem aja. Soalnya dia ada mungkin dandan kali ya. Sama ya. Ega Meike ditunggu ya. Gerak sini. Keren banget loh tempatnya. Lihat ke sana. Oh, Bobo. Iya bentar Bobo. Iya enak sepoi-sepoi. Enak loh, buruan datang sini yuk, buru. Di mana? Ini kampung halaman. Tempatnya di mana tuh? Di mana ya enggak tahu. Di Jeruk Bogor. Ini adalah Boboho. Ingat kan Boboho zaman dulu kan ada, sekarang udah gede. Iya, masih tetap ada lemaknya. Nah, ini Boboho kecil. Sama satu atlet Boboho. Eh dong, komen dong. Komen. Kami keluarga Boboho. Istri Boboho sana nana. Lagi mau makan. Awas, ini rambutnya pendek juga yang. Nah, itu keluarga besar Denny. Iya, kan rambutnya pendek itu ngejar-ngejar dia. Iya. Ini keluarga Daus. Bukan Daus Mini ya, ini Daus Maxi. Tuh, biar Boboho ini biar rambutnya yang pendek kenot. Kadang ini. Iya, jadi dia. Sampai sekarang ini mereka dandan. Terus malah ya, kan ada dua cewek tuh yang satu. Nah. Malah ada gurunya malah kebalikan. As I promise. Tadi kan kita baru ada 3 keluarga. Nah, sekarang sudah hampir lengkap, tinggal nunggu lagi 2 keluarga lagi. Keluarga Ega dan keluarga Maike. Ega bukannya undangan dulu ya? Ya, Ega lagi undangan dulu. Maike. Maike itu lagi ada urusan dulu. So as you can see, seperti kalau lokasi sih masih sama aja. Ya. Seperti ini. Gua enggak bakal banyak ngomong, cuma yang gua kasih tahu aja. Wah. Nah. Ini tukang Indomie kita. Sabaraha, Bu? Samangkok, Bu? Bahasa Indonesia saja. Oh, bahasa Indonesia. Nah, ini makan. Oh, makan siang yang tertunda. Ini makan sore yang tertunda. Berasnya beras merah. Nah, beras agak ketan kalau dari. Anak-anak cobain ya. Nah, ini keluarga besar Denny. Kakak ini. Halo. Buka itu dulu. Ngomong-ngomong. Kak gimana tuh? Sama siapa? Sini, Mas Ardan. Ada tuh ikut ini Mas Omar. Omar. Hai. Ini Ardan. Halo. Woi, ya benar. Satu. Gila politisasi. Ini bapaknya. Dia kalau kacamatanya canggih, men. Bisa dipakai buat nyelam. Nah, soalnya kalau enggak pakai kacamata buta. Kalau ini juragan Bangkong, ya. Ini bapaknya yang itu. Nah. Salah yang ini. Wah, ini adalah para penerus bangsa dari kubu 03. Oke, nah ini yang gue bilang gapuranya yang baru. Dan it used to be a kitchen, not a chicken. Jadi full musik banget ya. Nah, dulu semua sampai batas si meja sini nih. Bener, exactly seperti yang gue tunjukin. Gitu coy. Oh, salah ya. Nah, ini gambar yang bener. Oke, ini itu tempat lobi-lobi. Biar anda, nanti gue stabilize sendiri videonya. Secara gue gak punya stabilizer. Jadi gue akan menunjukkan tempat yang sama
di hari yang berbeda, tahun yang berbeda tepatnya. Masih sama gue pakai Alfa Sony. Buat teman-teman yang suka smoking, dilarang smoking ya sekarang. Joglo Utama. Nah, ini yang beda juga. Waktu tahun lalu di sini masih ada kayak buat jembatan-jembatan gitu sama apa ayunan ya. Ininya masih ada. Siapa kayak juga masih tempat parkir. Nah, yang gue bilang kalau pas akhir tahun sih kayaknya si pohon ini suka menghasilkan bunga-bunga. Dan bunga-bunganya itu dikumpulin, dibikin oseng. Oke. Ini udah bagus, tapi gue gak akan nunjukin itu karena gue cuma mau nunjukin sedikit. Aduh, au, au. Oke, kita jalan ke sini. Kolam yang ini kalau gak salah ikan nila sama ikan emas ya, sama. Dan kalau gak salah ada juga ituannya, gurami. Nah, kalau turun ke kanan dan ke kanan lagi, ini dia yang gue maksud. Waktu itu tempat jungkat-jungkit ayunan, sepertinya udah dicat ulang di sini. Nah, sana itu ada seperti kafetaria, tapi tidak difungsikan. Ini musola. Oke. Dan ya, salah ya. Ini padinya waktu tahun lalu itu masih kuning-kuning gitu. Bagus kok sholatnya. Nah, ini sepertinya tempat tinggal dan dapur dari karyawan dan warga. Ini dapur. Oke, coba kita nyebrang ke sana. Up, aduh. Menarik sih melihat badan gue, jadi gue sengaja buka cuma muka sampai bahu doang. Ini gue lewat kuatang yang agak lembek. Oke. Dan lampu-lampu ini kalau nggak salah waktu itu belum ada. Itu masih ada kandang kelinci, kambing, dan ladang yang sedang dipanen. Tuh, ada lagi gerbangnya. Kita kembali ke atas. Jadi di sini ada beberapa tempat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh yang barak, delapan yang agak gedean, sama yang nggak pernah gue lihat difungsiin. Tapi layak pakai. Asik ya cuy. Nah, ini waktu itu pernah foto-foto juga di sini. Hampir 2 tahun yang lalu sih.
Udahan. Udahan nih dari jam 3 pernahnya. Ya. Luas totalnya gua enggak ngukur karena gua bukan gua yang ngurus. Tapi ini luas banget. Ya, kalau nggak salah pernah gue ukur itu sekitar panjangnya aja 500 meter lebih kali ya. Chicken bone, apa tuh chicken bone? Hai, Inci. Apa, Inci? Inci lagi bocu. Masak aja, saya berenangnya. Gak apa-apa, enak pakai ban, Oma. Pakai ban itu tuh. Ini potra. Kenapa pada freeze gitu ketemu kamera? Kita bukan artis, Pak, kayak Bapak. Jadi kita bingung mau ngomong apa. Tapi anyway, ini kali kedua kita kemari dengan... Kali kedua? Kedua kalinya kita kesini. Sama dong. Dengan... pasukan yang berbeda. Ya, nanti malam kita mau liwetan sama si Pisukian, tapi saya buat apa tuh. Hai Om, kita air mancur. Biar showering. Kalau yang ini Bapak sama anaknya sama-sama pecicilan sih. Jadi kalau anaknya pecicilan bapaknya harus maklum. Ini juga sama. Ya, anaknya sama-sama pecicilan, ya bapaknya juga pecicilan. Oke, gengs, nanti sore kita lanjut. Ini udah waktu menunjukkan jam berapa? Jam 4 sekitar. Jam 4 kalau nggak salah. Berarti ya gitu. Jam 4 itu coffee break time kalau di sini. Jadi makan siangnya dari jam 11 sampai jam 2 ditunggu, terus jam 3 ke jam 4 menuju ke jam 6 itu coffee break time. Ada sediain kopi di sebelah sana. Makanan, makan siang sepertinya tadi itu gue lupa ya bahwa ada nasi goreng-gorengan kayak bakwan jagung sama gehu, terus sayur sop sama ikan mas, ikan nila, sorry. Nah, nanti malam biasanya dibikinin liwet. Ya, dancer. Bawaannya dancer. Kalau malam biasanya nasi liwet dengan sekian hiasannya. Dan hari ini terpaksa gue harus melanggar semua diet gue. Karena gak ikhlas. Gak kebahagiaan. Oke, sampai ketemu nanti. Halo.
Udah gak usah bawa payung. Nanti ada payung lagi di sana. Usah. Alright, gengs. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul lewat sini aja. 7. Lewat sana. Pukul 7. Dan kita mau menuju ke tempat yang tadi untuk melakukan makan malam. Sambil punya udah ya. Kado. Mau ada arisan-arisan. Bisa teman-teman lihat di sini, memang habis hujan cukup besar tadi ya. Bagus deh kolam renangnya. Menyala-nyala dan banyak kabut-kabut tuh, lihat tuh. Gluduk-gluduk-gluduk-gluduk. Petir jauh di kota Sukabumi itu, kalau sebelah sana tuh. Nih ya. Sukabumi. Bogor itu sebelah sininya. Oke. Kita lihat sini. Udah, Pak. Assalamualaikum. Yuk. Oh, masih pada baru pada mandi. Masih hujan enggak? Enggak. Oh. Jelaskan dulu, gimana dulu? Ya. Kita melanjutkan. Dan gua masih amazed dong dengan tempat ini. Tadaa. But really man, tempatnya asik. Ini bukan karena lensa gua kotor, tapi karena kabut. Bayangkan itu malam-malam lari-lari. Sini itu di sini ada acara ulang tahunan, ya? Ya. Di kolam berenangnya. Nyala ya? Iya. Kolam renangnya ada lampunya tuh. Oke, kamera gua kebasahan dan sepertinya gua harus buru-buru ke tempat berteduh. Hati-hati licin, hati-hati licin, hati-hati licin. Seru bro, cuy. Saya mah lagi mau videoin. Jadi si Akang Tetehnya masih menyiapkan. Oh. Siap. Hidangannya makan malam sama peda. Nah, itu okay. Dia. Mantul. Jadi basically makanan-makanannya asik ya, Sundanis banget. Ini suasana malamnya teman-teman. Urusan rasa gue yakin gak usah diraguin. Tada! 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 Tada!
kalau bukan ini tuh mie. Yang. Ngapain? Kayaknya ada yang ulang tahun. Ilzar yang ke-15. Lilinnya. Sebelum kita ngeli. Itu kok susah nih, cepetan ntar orangnya keburu datang. Ya, jangan terlalu deket muka gue ya. Ih, si Inci mau kebalik mukanya. Bulet-bulet. Maaf ya. Apalah. Jadi, setiap kali kesini lagi ada yang birthday. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Sini. Selamat panjang umur dan bahagia. Make a wish. Do you happy birthday. Ayo, apa dong? Ucapan. Ayo, semoga apa? Tinggi banget nanti dia. Sini. Semoga lulus ujian. Amin. Amin. Rezeki. Amin. Apalagi? Pacar. Enggak lah. Nanti dulu. Udah, potong. Kasih. Potong kuenya sekarang juga. Ya, kasih dong sama yang paling disayang. Widi. Mak jelep. Hah, mau ngasih ke teh manis? Oh, iya. Ini mah kue. Kasih ke bundanya. Suapin. Gedean ini. Enggak apa-apa, lapar. Satu lagi siapa? Dia udah ngecep-ngecep tuh. Kedua Renan. Ketiga. Oh bisa, yang bisa ini jadi banget ya. Good pagi, selamat morning. Waktu di sini sedang menunjukkan pukul 5.30 ya. Tadi kita habis bangun untuk sholat subuh. Agak kesiangan sih kalau untuk ngajar sunrise. Ya kesiangan sih tepatnya. Ini exactly siang, pagi-pagi di gunung ya begini. Mungkin nanti jam 7 or jam 8 kita akan disajikan sarapan. Nah, waktu habis jalan-jalan dan ada terdengar suara-suara aneh. Selamat morning, good pagi.
kali ini kita ditemani sama atlet kita. Oh, ini yang Mike bilang seneng banget di sini. Pemandangannya dia dapet ya yang. Oh iya dapet tuh. Jadi di sini memang ditemaninya jangkrik ya. Jangkrik bos. Ya, gimana, gimana? Enggak, bunga lo ini enak, pemandangannya itu langsung ke sawah. Kalau kita kan ada bangunan lagi, jadi kita ada kebun sawi, sama sih. Ya udah, sana kanan. Nah, ini dia atlet muda kita, berbakat, penuh gaya. Masih jomblo. Belum waktunya untuk cari pacar. Masih di bawah umur. Cuma bongsor doang. Ya Allah. Tuh saung kesayangan dia yang kemarin gue ceritain. Apa coba ini namanya apa yo yang biasa dimakan buat mie? Sawi. Tuh kanan buat dipecel. Jadi bagus sih. Ini memang persawahan, perkebunan pasti begini. Nah, ini bungalow lebih eksklusif dan malah mungkin bisa jadi bangunan yang punya. Situ dulu. Nah, ini lebih kelas eksklusifnya. Nah, ini buat outing ya. Bima Parkesit. Iya, malam. Nah, harusnya Suki-Suki tuh di sini. Iya. Ini kayaknya sih ada sekitar 3 kamar deh. Mungkin ya. Nah, kalau ini yang eksklusif. Ini jadi misalkan ya lo datang sama bos lo, beberapa karyawan, jumlahnya kecil aja, sedikit. Ini buat bapak itu atau ibu bos sini. Buat karyawan-karyawan titiknya pada di sini. Bahkan juga ada bangunan lagi. Ini mana abu-abu. Ada toilet outdoor. Ini ratu selfie. Susah. Oke, kita jalan lagi. Gue kalau diatur malah gak bisa. Cut. Dua, satu. Kita kesana yuk guys. Jalan lagi tuh. Udah gak usah jadi hero of the day. Nanti nyemplung gak lucu masalahnya. Tanda jalan. Jangan dikat, jangan di sini ya. Bodoh, masukin. Mau ke sana? Apa lurus? Cerah. Gak, sisi sini sebenarnya belum pernah. Yang udah lebih sering sebelah sana. Nih tuh. Oh, wortel.
udah digerogotin. Kelinci. Tadi pagi ada suara yang lucu soalnya. Ya memang kalau mau dipanen begitu. Aduh, sorry. Penyakit orang kampungnya nih. Kena dingin dikit. Bukan, ini ceritanya bukan buat mainan, tapi tadinya ini adalah buat bungalow juga. Ini dia slot-slotnya tuh. Satu, dua, gitu. Belum. Ini daun bawang, end bawangnya. Bawang merah ya. Jadi sebenarnya kalau you guys ada yang surplus keuangan, punya banyak duit gitu ya, bisa lah investasi seperti model yang kayak begini. Karena kalau misalkan gue nggak tahu in detailnya, tapi kalau misalkan gue lihat dari Google Map, dari ujung perbatasan dia sampai batasnya dia yang sebelah sono itu kan ya let's say 500 meter, terus lebarnya itu adalah mana sampai sana ya anggap aja mungkin 50 meter. Ya kebayang deh berapa hektar gitu kan. Di situ lah. Nah, terus dibangunlah beberapa bangunan. Ini sekali lagi, kalau tanah di kampung masih murah-murah. Kayak exactly kayak temen gue kemarin udah nanya-nanya nih. Gue tolong cariin dong tanah 3 hektar. 3 hektar berarti kan 30.000 meter. 30.000 meter, 300 kali 100. Kalau ini 100 kali 500, anggap aja. Kenapa? Ya, tinggal dikonsepkan mau jadi apa. Misalkan mau bikin begini ya berarti perhitungkan bangunan kayu berapa. Sekarang lihat ini pohonan apa? Sisir ya? Ini bukan? Ini buah naga, darling. Kecipir, gigitin aja sono tuh. Jangan kelihatan gue jadi kayak bodoh. Ulang. 3, 2, 1. Ini buah naga, tapi naganya mana? Ini namanya buah naga. Buah naganya kan yang udah disodorin tadi malam. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu pohon buah naga seperti apa, yang warnanya ungu ya. Nah inilah. We go to the end of the world. Ingat jangan bawa-bawa partai ke politikan. Nah ini dia ujung dari kepemilikannya. Gue nggak mau bahas, lupakan bendera di situ yang berkibar-kibar. Sini ada akses lagi, kemana? Paling ke ujung kebun. Paling ke sawah. Jadi dari sini. Itu rumah penduduk apa? Yang penduduk. Ini kayaknya batas nih, pagar. Ini bukan mobil kan? Kan, punya warga. Oke. Ntar gue penasaran. Jadi cuma ada WC dan kok gue curiga di bawah ini ada curug ya? Oh bukan, kali. Nah, karena persenjataan kita salah kostum ya, bisa dibilang
Jadi ada suara sebelah kanan ini gemericik, tapi bukan bergemuruh. Kalau bergemuruh air terjun sih kita tahu lah ya. Dan sini ada suara tenang air yang grrrr. Jadi kemungkinan kali sedang, bukan yang besar juga, karena kalau besar nggak begini suaranya, kalau kecil juga nggak gini suaranya. Ini jadi air, sumber air yang dari arah Sukabumi atas, kemungkinan besar arahnya adalah ke sini, itu menuju ke Bogor kota, dan mungkin bermuara nantinya ke arah Jakarta. Kita balik lagi, kita lihat ke kandang kelinci dan kambing. Last time I check, gue jalan ke bawah sini ngos-ngosan. Nah, itu dia poin gue. Gue sekali lagi akan menyombong. Bodoh amat lo mau bilang gue sombong apa enggak. Yang jelas gue bangga karena gue berhasil menurunkan, menghilangkan lemak jenuh yang berkecimpung dalam apa sih? Nah, ini dia yang ini sama ini kandang. Yang kambing ini, yang bambu-bambu itu kambing. Yang itu kelinci, yang ada torennya. Ini namanya kelinci vegetarian. Ya iyalah. Orang bodoh mana ya yang bilang ini? Astagfirullah. Oh, dia makan rumput. Mau. Masih lagi. Ayo. Gak diangkat, kitanya kayak gak ada sinyal. Elmira, ini kelinci-kelinci kamu. Kayak dulu kayak masih bayi-bayi deh mereka. Jadi udah ganti generasi berapa kali, nggak mungkin juga. Yang suka ngalah, ayah. Ya kali aja, pasti ada emak bapaknya ini anak-anaknya. Nah ya, pada suatu masa ada kakek nenek juga. Ada beberapa pasang manusia. Bawa pasang tuan. Ini anak-anak pasti suka nih. Oke, kambing. Telepon aja kelinci gendut. Halo. Gak mau bawa anak-anak sini. Halo. Ini gue kayak lagi nunjukin kandang tiranosaurus gitu kan di dalamnya. Cuma mereka lagi tidur. Tidur ya. Di sini. Oh, kambing apa sapi? Oh, kambing. Nah, ini dia.
bebek itu adalah hewan teritorial. Bebek, anjing itu adalah beberapa jenis hewan yang sifatnya teritorial. Jadi mereka akan menyerang siapapun yang menurut mereka tidak terpuji. Ini bebek-bebek yang biasa kita makan juga dalam big size-nya ya. Kalau big size ini ya lu tahu lah ya. Tapi kayaknya ada daging. Yang kecil, itu kecil-kecil. Kalau yang ini disebut gede-gede, ini buat kayak di daki gitu. Ini gede-gede sih. Terus kan ada lagi yang model, yang modelnya putih agak coklat. Enggak, jalannya. Gua jamin enggak bakal kedengeran. Itu juga konser. Apa coba ini? Tuh kanan buat dipecel. Ini bungalow lebih eksklusif dan malah mungkin bisa jadi bangunan yang punya. Nah ini lebih kelas eksklusifnya. Buat lapangan main. Nah, ini buat outing ya. Bima Parkesit. Malam ya sini. Iya, malam. Camping. Nah, harusnya suki-suki tuh di sini. Iya. Hujan jadinya jalan. Ini kayaknya sih ada sekitar 3 kamar deh. Ya. Nah, kalau ini yang eksklusif. Ini jadi misalkan ya, lo datang sama bos lo, beberapa karyawan, jumlahnya kecil aja, sedikit. Ini buat bapak itu atau ibu bos. Ini buat karyawan-karyawan titiknya pada di sini. Oke, kita jalan lagi. Kalau di atas malah nggak bisa. Cut. Udah nggak usah jadi hero of the day. Nanti nyemplung nggak lucu masalahnya. Tanda jalan. Jangan dikat, jangan dikit. Bodoh, masukin. Cerah. Nggak, sisi sini sebenarnya belum pernah. Yang udah lebih sering sebelah sana. Nih tuh. Iya wortel. Itu udah digerogotin. Tadi pagi ada suara yang lucu soalnya. Ya memang kalau mau dipanen begitu. Aduh, sorry. Penyakit orang kampungnya nih. Kena dingin dikit. Bukan, ini ceritanya bukan buat mainan. Tapi tadinya ini adalah bungalow. Buat bungalow juga. Ini dia slot-slotnya tuh. Satu, dua, itu. Belum. Ini daun bawang, end bawangnya. Oh, merah ya. Jadi sebenarnya kalau you guys ada yang surplus keuangan, punya banyak duit gitu ya.
bisa lah investasi seperti model yang kayak begini. Karena kalau misalkan gue nggak tahu in detailnya, tapi kalau misalkan gue lihat dari Google Map, dari ujung perbatasan dia sampai batasnya dia yang sebelah sono, itu kan ya let's say 500 meter. Terus lebarnya itu adalah mana sampai sana, ya anggap aja mungkin 50 meter. Ya kebayang deh berapa hektar gitu kan. Di situ ah. Dibangunlah beberapa bangunan. Ini sekali lagi, kalau tanah di kampung masih murah-murah. Kayak exactly kayak temen gue kemarin udah nanya-nanya nih. Eh, gue tolong cariin dong tanah 3 hektar. 3 hektar berarti kan 30.000 meter. 30.000 meter, 300 kali 100. Kalau ini 100 kali 500, anggap aja. Kenapa? Ya, tinggal dikonsepkan mau jadi apa. Misalkan mau bikin begini, ya berarti perhitungkan bangunan kayu berapa. Sekarang lihat pohonan apa bibir ya. Ini buah naga, darling. Kecipir, gigitin aja sono tuh. Nah, ini dia ujung dari kepemilikannya. Gua nggak mau bahas, lupakan bendera di situ yang berkibar-kibar. Sini ada akses lagi. Mana? Paling ke ujung kebun. Paling ke sawah. Jadi dari sini yang penduduk. Ini kayaknya batas nih. Pagar. Ini bukan mobil berarti. Kan. Punya warga. Oke. Ntar gue penasaran. Jadi cuma ada WC dan gue curiga di bawah ini ada curug ya. Oh bukan, kali. Nah, karena persenjataan kita salah kostum ya, bisa dibilang. Jadi ada suara sebelah kanan ini gemericik, tapi bukan bergemuruh. Kalau bergemuruh air terjun sih kita tahu lah ya. Dan sini ada suara tenang air yang gurururur. Jadi kemungkinan kali sedang, bukan yang besar juga, karena kalau besar nggak begini suaranya, kalau kecil juga nggak gini suaranya. Ini jadi air, sumber air yang dari arah Sukabumi atas, kemungkinan besar arahnya adalah ke sini, itu menuju ke Bogor kota dan mungkin bermuara nantinya ke arah Jakarta. Ini namanya kelinci vegetarian. Ya iyalah. Mira, ini kelinci-kelinci kamu. Kayak dulu kayak masih bayi-bayi deh mereka. Jadi udah ganti generasi berapa kali, nggak mungkin juga. Nah, ya, pada suatu masa ada beberapa pasang manusia. Bawa pasang keluarga. Anak-anak. Ini gue kayak lagi nunjukin kandang tiranosaurus gitu kan di dalamnya, cuma mereka lagi tidur. Tidur ya? Dari sini. Nah. Oh, kambing apa sapi? Oh kambing. Nah ini dia. Ini apa? Bebek itu adalah hewan teritorial. Bebek, anjing itu adalah beberapa jenis hewan yang sifatnya teritorial. Jadi mereka akan menyerang siapapun yang menurut mereka tidak setuju. Ini bebek-bebek yang biasa kita makan juga dalam big size-nya ya. Oh, big size.
ini ya lu tau lah ya, ya. Tapi kayaknya ada dagingnya kalau pakai steak. Yang kecil, itu kecil-kecil. Kalau yang gini bisa buat gede-gede, ini buat kayak di daki gitu. Ini gitu-gitu sih. Ya, jalan yuk. Yang gak terlalu pandai berenang. Dan mapan. Gaya-gaya aku. Anak kuat itu. Tips kalau mau ngambang di air, mendingan pinjem papan seluncur anak. Ayo kita lomba ya, lomba. Lomba gini ya. Sudah mulai agak panas ini, kita mama lagi berenang. Meskipun kita nggak terlalu jago berenang, tapi yang penting bisa basah-basahan. Anyway, siang ini kita mau check out. Ya pokoknya di kampung halaman tuh selalu memberikan warna yang mengesankan, lebih baik. Terus? Pokoknya nyaman deh. Senang untuk balik lagi ke sini. Next time insya Allah. Ajak keluarga lagi. Yes, dijual Ibu Riana beli. Ohnya waktu di Thailand ya belinya. Oh enggak, oh ada kan. Jadi 30.000 ya ya. Selesai makan dan kita bisa sampai rumah dengan selamat. Amin. Udah. Nanti dagingannya. Nah, gengs, ini sekarang waktunya kita makan siang. Sebenarnya karena di sana, dari sini sebenarnya tidak ada fasilitas untuk makan siang. Jadi kita inisiatif, ibu-ibunya pada inisiatif. Terutama dari istri dan bapak ini sangat inisiatif sekali ya, sampai dia kurang tidur untuk menyiapkan. Langsung aja mau sate. Ya boleh. Taret tet taret taret tet tet. Ega. Ye. Ini nyamuk apa lah itu? Riana. Riana. Iya. Nomor 2. Ye. Abal-abal ini. Bilangnya Denny. Ini juga gratisan aplikasinya, gue download. Denny. Oh, punya Denny. Oh, ulang. Lagi. Kok dia tahu aja kita, dia sudah kasih tahu kayaknya ini punya segini ya, bener-bener. Denny nih ah. Denny lagi nih ini. Dewe. Enak. Shh.
surprise. Gini. Ayo. Berarti aku udah ya, hapus dulu. Mas batangan ya. Aduh, berat banget ya Allah. Harganya kilo paling gue. Bisa apa? Jadi pulangnya bisa lo kayak rider. Denny. Denny. Ini dari gue. Mau diambil rambutnya? Mau diambil nih? Wig kali. Asinan bubur. Mana tuh ya? Oh Ega. Ega. Ya udah berarti yang terakhir nggak perlu dipacok lagi. Gak apa-apa. Ya udah berarti yang terakhir tadi kayak gimana sih sama? Mari kita buka bersama. Ayo, mari kita buka. Kami dari. Sampai ketemu lagi di season berikutnya.